Kemudian dekat ya yang dekat. Pakai ini lu. Tersabut. Kelihatan orang budaya. Niki anu cuma ngambil informasi. Kulo kan sebagai ustadz kerja sama kali Bang Syariah. Iya enggak apa-apa. Kali Bang Syariah. Niku kalau umpamanya Pak Timu atau saudaranya pingin daftar haji sewaktu-waktu kan ke depan sama ke bank, ya kan? Lah niku kalau umpamanya menghubungi saya, kulo ingkang ngantarkan. Kan mesti kerja sama-sama ustaz biasanya. Oh gitu. Kulo kerja sama kali Bang Syariah Mu'amalat. Ini brosur yang hajinya enggak ada sama saja, yang penting kan nanti ke bank. Ini hanya kebetulan tabungan-tabungannya. Tapi kan ada. Nun sewu ini ada keterangannya, Pak. Kan sewaktu-waktu enggak tahu entah Pak Tino, entah adiknya atau siapa. Yeah. Kan satu menghubungi bank. Iya kan terus biasa diantarkan ustaz atau siapa kan gitu. Terus kemudian tepat diantarkan ustaz. Terus ke KBIH itu juga bunganya ustaz, KBIH kakak saya. Atau terserah KBIH siapa, yang penting saya mendaftarkan ke bank. Terus saya enggak megang-megang apa-apa, maksudnya enggak megang administrasi. Ngantarkan sebagai ustaz itu. Kan biasanya bank menghubungi ustaz untuk mengajak jamaah atau kenalan yang dipercaya, kan gitu lah. Itu apa namanya? Jadi nanti intinya ya sama saja Pak Pak Tino ke bank sama ke istilahnya kantor depak itu urusannya sendiri, urusan uangnya pribadi, saya hanya mengatakan kan, nama saja kan. Terus ini ada informasi itunya administrasinya nanti ke bank bayar pertama 25.100.000 itu banknya ya, ini kan resmi Bank Syariah Mu'amalat ya. Terus 3 bulan sebelum berangkat itu kan tergantung kurs 10 juta atau 12 juta nanti tergantung kurs. Jadi minimal 35 jutaan kan pasti. Kan ngerti Pak ini ya. Ini hanya sekedar brosurnya kan. Brosur lainnya mungkin nabung atau apa. Untuk formalitasnya kan Bang, kita sama Bank Syariah Mu'amalat. Kita dimatikan aja.